Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi al-mutamassikin bil kitab was sunnah. Segenap para kaum muslimin dan muslimat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, yang artinya dan tidaklah Allah ciptakan makhluk-makhluknya yang melata di permukaan bumi termasuk kita sebagai manusia, melainkan rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia sebenarnya tidak perlu lagi susah-susah untuk mencari rezeki, karena pada dasarnya rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal lagi bagaimana kita menjemput rezeki tersebut. Ada tiga hal yang penting yang harus kita perhatikan dalam rangka rezeki akan senantiasa dikucurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, berbaik-baiklah kita kepada kedua orang tua kita, lebih-lebih kepada ibu kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Artinya, dan Tuhan kamu telah mewajibkan kepada kamu agar kamu jangan sekali-kali menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perintah yang kedua, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian. Bahkan di dalam salah satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, seorang sahabat pernah datang kepada Rasulullah SAW, siapakah sosok manusia yang paling dipergauli dengan baik, santun? Lalu jawaban Rasulullah SAW, ummuka, ibu kamu. Lalu orang tersebut bertanya lagi, sumaman ya Rasulullah, kemudian siapa lagi? Rasul jawab, ummuka. Bahkan sampai tiga kali Rasulullah bilang, ummuka, 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 ibu kamu, ibu kamu, ibu kamu. Kemudian baru kata Rasulullah, summa abuka, kemudian ayah kamu. Jadi artinya kalau kita ingin dikucurkan rezeki, berbaik-baiklah kepada kedua orang tua kita. Kemudian yang kedua, jangan lupa infakkan harta yang Allah sudah berikan. Karena di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, as-sodaqotu tatba'ul bala, sodaqoh akan menolak bala musibah. Bahkan dalam hadis Rasulullah dijelaskan, as-sodaqotu tajlibur rizqo, sodaqoh dapat memancing rezeki. Bahkan dalam hadisnya pun Rasulullah bersabda, dawu mardokum bisodaqoh, obati berbagai macam penyakit kamu dengan bersedekah. Tiada hari tanpa sedekah. Insyaallah rezeki Allah akan kucurkan kepada kita. Dan yang terakhir kata Rasulullah, supaya rezeki terus lancar bagaikan keran, ya akan keluar air terus, yaitu bersilaturahim. Jangan lupakan silaturahim, apalagi memutuskan tali persaudaraan di antara kita. Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian ingin dipanjangkan rezeki kalian, diluaskan rezeki kalian, dan diberikan keberkahan di dalam hidup kalian, falyasir rahimah, maka bersilaturahimah. Mudah-mudahan insya Allah dengan tiga ya kiat ini, rezeki akan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.